السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أوصل حبيبه إلى مكان لا يستقصى، وجاوز سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراد والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح القلم، أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، ينصح حرمتي كي حجي محمد علي فكري وارث pengasuh pondok pesantren Al-Muqayyah daerah Lubangsa, yang saya hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqayyah Bulu-Bulu Ki Haji Abdul Muqsid Idris, Ki Haji Abdul Hanif Hasan, Ki Haji Muhammad Ainul Yakin, dan segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqayyah Bulu-Bulu yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada segenap para kiai, para alim yang hadir pada malam hari ini, segenap pihak panitia, para donatur, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang kita semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. InsyaAllah dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, malam semakin jadi kaulan eka, insyaAllah acara mah 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa Madura. Karena masa-masa belajar bahasa Madura. Amin. Alhamdulillah malam semakin kaula majelis sedajah sarang-sarang hadir di tempat kadintoh untuk sarang-sarang memperingati kejadian seluar biasa, kejadian sehebat, kejadian spektakuler, kejadian sehanya dialami oleh manusia sehebat, hanya dialami oleh manusia semulja, hanya dialami oleh manusia sepaling pantas, sepaling bisa untuk mengalami Isra wal Mi'raj. Karena sebelum Nabi Muhammad dan juga setelah Nabi Muhammad, sobong satu makhluk Allah mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatur. Maka sedejana Allah saya mengatur, sedejana Allah saya menentukan ketentuan neka bodoh e tangan Allah Subhanahu wa taala.
Allah memang sengaja mengatur kejadian Isra wal Mi'raj mereka setelah kejadian-kejadian menyedihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian mengganggu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kejadian Isra wal Mi'raj mereka juga menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah panjenengan mohon masuk surga. Amin. Surga mereka nikmat. Surga mereka indah. Tapi beda saya lebih indah dari surga. Beda saya lebih nikmat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap seminggu sekalian penghuni surga mereka laki bini akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hari itu wajah mereka senang berseri-seri bunga. Karena apa? Mengali Allah Subhanahu wa taala. Surga ciptaan Allah indah, nyaman. Nah, bagaimana mau langsung mengalir saya menciptakan keindahan? Saya menciptakan sejenak kenikmatan. Maka memandang Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan luar biasa. Dan itu dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburan luar biasa saya datang dari Allah setelah kesedihan demi kesedihan saya dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Isra Mi'raj Allah merintahkan Jibril jemput kekasih kaula Muhammad. Jemput kekasih engkau Muhammad. Nabi Muhammad tak minta Isra Mi'raj lagi azharin. Enggih. Lagi azhar. Nabi Allah Musa sampai naik ke bukit Duri Sina. Kemudian mohon Rabbi arini anzur ilaih. Ya Allah izinkan mesin kaulah ningali ajunan ya Allah. Capek-capek naik bukit. Terus minta untuk bisa ningali Allah. Qala lan tarani selama-lamanya lan iki nek aku de ahli napo sedo jene lan apa arti lan iki nafiul nafiul is tikbal iki nafiul tikbal selama-lamanya selama kita masuk surga. Selama kita masuk surga, selama-lamanya Hege wahai Musa tak bakal bisa ningali engkau. Karena memang sebisa ningali Nabi ningali Allah selain Nabi Muhammad kingan tosi nasarena masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walakin indur ila jabalin ini saqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah gunung sebeda ia dan heda wahai Musa. Pun gunung mereka tetap pada tempatnya tak hancur, maka heda bakal bisa ningalin untuk wahai Musa. Dalam mata jalla ketika Allah bertajali, saya tajali mereka bukan zatnya Allah, nanti kita bahas. Saya tajali mereka bukan nurnya Allah, nanti kita bahas. Hanya biasa dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ingat model lampu mereka, cahaya lampu mereka sampai bobo. Nah, saya sampai bobo mereka bukan bagian dari lampu, hanya biasan cahaya lampu. Saya bertanya mereka hanya biasan cahaya Allah ke gunung ja'alahu dakka, gunung hancur fasara Musa sa'iqa. Nabi Allah Musa pun pingsan. Ningalin biasan cahaya Allah tak bisa Nabi Musa, tak kuat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa minta lagi asaran. Masyaallah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali wal Maliki dalam kitabnya Anwarul Bahiyah di zikr Isra wal Mi'raj di khairil bariyah
ngumpulakin dua riwayat. Karena pada dalam hadis Bukhari Rasulullah neka asarin Hijr Ismail iadakan Ka'bah. Tapi pada riwayat selain malam Syawal Mi'raj neka Rasulullah asarin dompon bungkona Umuhani binti Abi Talib sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menggabungkan. Jadi Jibril menjemput Nabi Muhammad ebungkona Umuhani ebekta ke Ka'bah. Pembelahan dadanya terjadi di hadirin Ka'bah. Malam Isra wal Mi'raj Allah merintahkan Jibril jemput kekasih kau Muhammad. Isra Mi'raj malam semakin tentang buruk mereka boleh dua riwayat. Riwayat saya terkenal, riwayat saya masyhur. Buruk saya dinaiki oleh Nabi Muhammad adalah buruk saya dinaiki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Akan tetapi di dalam kitab Nuzhatul Majalis sebutakin bahwasannya Allah neka ketuan minyak buruk ebuan buruk malam Isra'wan Mi'raj Allah perintahkan Jibril ambil salah satu buruk bawa ke bumi untuk menjadi tunggangan Muhammad dalam perjalanan Isra'wan Mi'raj. Ya Allah betul kau neka milih buruk yang mana ya Allah kau nih ya Allah. Maka Allah ajak kepada Jibril, nanti hijab bakal oning wahai Jibril. Kala hijab bakal oning wahai Jibril, milih buruk yang mana? Yang mana? Masuk Jibril ke kandang buruk. Punya buruk mereka lempo-lempo sebelum. Buruk mereka lempo? Lempo. Selama menuntut ilmu memang wajar tak lempo. Kau lecukkan ketika menuntut ilmu, wah tak ada saran sampean. Bodoh profil WhatsApp kau kali. Tujuh umur 40 tahun lagi menuntut ilmu. Kali kita dongnya guys. Kurus. Sampai mudah di komentar, dia pernah kurus ini. Saya bilang saya pulang ini, saya tunggu ini setelah pulang dari Hadramut. Dari kecil sampai ke Hadramut kurus karena menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini. Sebenarnya buruk lempok kecuali setengah buruk kurus kering. Kurus sendiri ini kan buruk. Kata hanya Jibril, hei buruk. Sebenarnya kanca sampian ini kan lempok. Mau bahasa semua ada lempok juga nih. Kenapa kok sampian kurus sendiri? Dibuna buruk Jibril. Semenjak abdina miranakin bahwasannya Nabi Semulja, Nabi akhir zaman, kekasih Allah akan Isra Mi'raj dan akan menunggangi buruk. Semenjak itu abdina rindu kepada Nabi Muhammad. Kerinduan abdina kepada Nabi Muhammad membuat abdina nikah tak bisa ada erebuan tahun. Masya Allah, tak bisa ada karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat untuk sejenak penuntut ilmu penuntut pesantren An-Muqayyah rindu dengan ilmu ini. Tak sabar ketemu sekarang ilmu betul? Betul apa betul nih kan? Al-Imam Nawawi ketika tak keluarga tanya, ya Imam kenapa ajunan tak keluarga Imam Imam Nawawi? Ini salah satu imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa ajunan tak keluarga Imam? Bukankah keluarga mereka hukumnya sunnah dan juga bisa-bisa makruh orang tak keluarga? Oh, debuna Imam Nawawi, saya rasa debu kau dah tak keluarga. Saya rasa debu kau dah tak keluarga. Loh, kan memang ajunan tak keluarga ini. Kau lah apa nak keluarga? Lakukan tazawaj itu. Aku akan serang saya sampai wahai imam tazawaj itu ilma. Kau lah keluarga sekarang ilma. Kira-kira boleh ni? Oh, marah.
Saya yang tahu sih mereka kapan selesai untuk supaya bisa keluar. Ada saran kamu berapa? Yang untuk ada saran kami. Ngantor sih kapan selesai? Selesainya kan ketika guru ada guru selesai. Ketika guru kau udah sampai mengizinkan kau udah sampai untuk kaleman. Berarti guru kau udah sampai mereka menganggap kau udah sampai bisa cukup kedua bekal ilmu untuk terjun ke masyarakat. Maka Malaikat Jibril, wah mereka satu-satunya buruk saya paling pantas, sebab satu-satunya buruk saya keduan perasaan rindu kepada Nabi Muhammad. Abushir, terima kabar gembira wahai buruk, malam Isra Mi'raj malam semangkin. Kaulah yang perintah oleh Allah untuk milih salah satu buruk, dan kaulah milih sampian wahai buruk. Kaulah milih hede wahai buruk untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sangkan dikasih diri merindukan selama ribuan tahun terwujud. Saking senang buruk mereka langsung lempuh seketika. Aslinya turun sering langsung lempuh. Maka ada curiga sarang orang yang saya lempuh. Jadi orang yang saya lempuh itu bukan karena banyak ngakan. Oke. Orang yang saya lempuh itu karena senang. Jadi maka bisa lempuh karena senang. Termasuk senengakan. Mereka buruk etoka oleh Jibril ke bumi, etamani oleh Malaikat Israfil dan Mika'il. Orang ribuan malaikat, betongkul ribu malaikat saya menyertai Israfil Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika akan jadi ta'akim tentang Isra wa Mi'raj, Allah mulai dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Maka Allah memuji diri sendiri, pantas. Karena memang Allah sering memuji diri sendiri. Karena memang Allah Maha Sempur. Maka sudah sampai muji sendiri tak pantas. Tak pantas. Okay. Karena kau sudah sampai mereka punya kekurangan. Salah satu kekurangan kau udah sampean ini kak kesana kemari putar kotoran. Betul? Kau udah sampean ini kau isi berjalan. Minyak kotoran ke dalam tak? Satu. Kita pantas kau udah sampean memuji diri sendiri. Tapi mana Allah sampai-sampai malaikat dalam pujian kepada Allah. Subhanaka la nuhsidana alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah. Kami sedunia para malaikat mereka tak bisa memuji ajunan sebagaimana ajunan memuji diri ajunan ya Allah. Karena Allah pantas memuji diri sendiri. Ya, kamu dalam ilmu tauhid hamdu qadimin li qadimin. Dan juga pernah Allah memuji hamba hamdu qadimin li hadithin. Allah memuji Nabi Allah Ayyub. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hamdu qadimin li hadithin. Dan juga pasal paling banyak hamdu hadithin li qadimin. Hamdu hadithin li qadimin. Makhluk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Muhammad mereka paling luar biasa pujian Nabi Muhammad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak hamdu hadithin li hadithin. Manusia saling memuji. Kenapa Allah memuji diri sendiri? Ya sudah sampai akan bahas konik saja jadi bahas tentang Isra wal Mi'raj. Subhanallah asra bi abdihi laylan. Nah, kalimat laylan ini saya menunjukkan maha kuasanya Allah. Laylan kit'atun minal lail. Kit'atun minal bagian dari malam. Karena Isra wal Mi'raj mereka benih semalam penuh. Tapi Isra wal Mi'raj hanya sebagian dari malam. Mau semalam penuh, Allah subhanahu wa ta'ala bakal berfirman, Laylatan.
Tapi karena memang benih semalam penuh hanya sebagian dari malam, maka Allah adabu lailan. Maka oleh sambil baca maulid tiba, saya karang oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daiba'i. Daulah pun ziarah kepada Syekh Abdul Rahman Ad-Daiba'i ini kan dua kali. Kubur beliau pada Ezzabit zaman utara. Dalam maulid tiba ini kan bodoh firman Allah. Hadis Qudsi, "Tsumma arudduhum min al-'arsy qabla an yabrudal farsh." Kemudian saya kepada Allah mengembalikan Nabi Muhammad ini dari arsy, dari perjalanan Isra wal Mi'raj, sebelum telaki anak tempat tidur Nabi Muhammad. Subhanallah. Bahkan diriwayatkan dalam perjalanan Isra Mi'raj, Buruk sempat menyentuh dahan pohon, sempat tersentuh oleh Buruk dahan pohon. Tersentuh oleh Buruk Mi'raj bergerak dahan pohon Mi'raj. Nah, sebelum dahan pohon Mi'raj berhenti, Rasulullah ampun kembali ke Mekah. Subhanallah. Perjalanan Isra wal Mi'raj Mi'raj hanya hitungan detik. Jadi mau jauh sampean asarin malam semangkin, mau nakal untuk insya Allah bangun sebelum subuh. Ki. Selama boleh ebol. Tidak itu apa? Maka ada pun Al-Imam Nawawi, Al-Ma'hadu Qismu Hasini Wa Kharijuhu Mahallu Syayatin. Untuk mereka tempat sekuat membentengi daulah sampean dari tipu daya syaitan. Sedangkan luar untuk pesantren, mereka tempatnya setan. Untuk seorang lima waktu yang mesti ketika berenang. Sholat asar dengan wudhu zuhur alias sholat zuhur akhir waktu. Alhamdulillah. Ya, mereka penyakitnya anak kuntung. Oke. Nah, hadirin hadirat yang mulia, kalau sampean mun asare malam semakin ketika bangun dari tidur, coba dipegang bekas tempat tidur kaula sampean, anak. Anak. Kenapa? Kenapa kok anak? Karena kaula sampean di ODI. Jadi, mun kaula sampean mate, jalan. Kalau dia sampai di ODI, boleh senyaman panas tubuh. Nah, panas tubuh ini kasih berpisah dari tubuh kaula ke kaula sampean ke tempat tidur, ke kasur, ke lama, nih kasih anak. Tapi tak sampai semuanya. Untuk perjanjian dibuktikan, kaula ampun membuktikan selama berkali-kali. Jangankan lagi tidur, lagi aliki seperti malam semakin, ketika bangun coba dipegang bekas tempat dari tiga udah sampai anak. Ini yang anak ini. Iya. Sampai semenit. Mohon kira-kira pak, bu. Dari bu ibu ini kan itu aja. So bu. Prajurit. Mohon tidur malam semakin pak. Pas sampean bangun dari tidur, megang bekas tempat tidur sampean, anak sampai setengah jam. Wah. Bukunya kasur sampean itu berkompor. Karena tak mungkin panas tubuh saya berpisah dari tubuh kaula sampean ini kan lebih dari setengah jam. Mereka tak mungkin. Mustahil. Padahal coba dihitung perjalanan Isra wal Mi'raj. Mereka jarak bumi dan matahari kira-kira boleh saya uning? Boleh saya uning? Kenapa? 100 juta kilometer. Pintar, ya Allah. Mungkin pernah nanya di cerama kau di YouTube ya. So, kau di cerama UNER, Universitas Airlangga, Sorbonne. Ya, doon mahasiswa, mahasiswi.
saya tentang jarak bumi dan matahari sobong sejawat. Ya udah dulu, padahalnya kan mahal. Siswanya ini kan mahal. Ini siswa. Kayak ini kan mahal. Akhirnya aku dia masih sih, setelah masih sih saya jawab. 1,5 juta kilometer ke kuah, pintar nih kan. Untung kau udah lah keluarga. Mau tak keluarga lah, saya lama. Jika matahari kibode ibukoda langit pertama, anggaplah jarak antara bumi dan langit pertama mereka 2 kali 400 juta kilometer. Dua kata kilometer. Oh, belum perhitungan sama kali ni. 400 juta. Mereka kibur langit pertama mereka perkiraan. Nah, sampai semakin sombong ilmuwan, saya bisa memperkirakan jarak antara bumi dan langit. Mereka hanya bisa memperkirakan antara bumi dan matahari, 1,5 juta kilometer. Itu pun ngirim alat. Ketika alat mereka tambah semak ke matahari, hancur alat mereka. Sebab, para ilmuwan Jerman mereka pernah berusaha nyetakin pesawat, saya bisa tembus langit. Tapi akhirnya para ilmuwan Jerman mereka putus asa. Kenapa? Karena tak mungkin bisa membuat pesawat nembus langit. Bingung, isi bensin mereka bingung lagi. Langit mereka sokong SPB. Karena dari bumi ke bulan saja itu cukup senyaman bahan bakar untuk PP bumi dan bulan. Makanya sampai semakin tak pernah ngirim pesawat luar angkasa melebihi bulan. Nah, bulan sempat bulannya. Matahari cuma ngirim alat. Sama mendekati matahari, hancur alat mereka diperkirakan 1,5 juta kilometer. Dan jarak antara langit pertama sampai langit kedua jauh lebih jauh daripada antara bumi dan langit pertama. Anggaplah 2 kali lipat 600 juta kilometer. Setiap langit aneka. Langit kedua sampai langit ke telung anggaplah 2 kali lipat 1,2 miliar kilometer. Kita diukur langit ke telung. 1,2 miliar tambah 600 berapa? 1,2 miliar tambah 300. 1,9 miliar juta. Kita diukur langit ke telung. Langit ke telung sampai langit keempat 2,4 miliar. Terus hitung diri sedikit. Jadi dalam semalam mereka Rasulullah menempuh miliaran kilometer tersebut ditentukan oleh Allah hanya ditempuh dalam hitungan beberapa detik. Subhanallah. Padahal dalam Isra wal Mi'raj mereka punya kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunjukkan bede sehingga mana berkah waktu. Berkah waktu. Saudara ada cerita gelap yang dalam tentang Habib Abdurrahman Tasegaf bin Muhammad Maulid Dawile. Mereka odi di zaman Sunan Ampel. Tapi ditarik. Habib Abdurrahman mereka menghatamkan Al-Quran sehari semalam belum kali. Hari semalam belum gak? Kira-kira sampean? Alhamdulillah setahun sekalian. Nikah Habib Abdurrahman pertama sehari sekalian. Nikah Imam Syafi'i juga gak nikah. Jangankan Imam Syafi'i, embuk daripada Abah Kaula, nenek Kaula nikah sehari sekalian di luar bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan sehari 2 kali pada sehari Imam Syafi'i. Terus Habib Abdurrahman berusaha sehari 2 kali, terus berusaha sehari 3 kali, terus berusaha sehari 4 kali. Karena Allah ningalin kesungguhan Habib Abdurrahman, parangi berkah waktu. Jadi habis subuh sampai zuhur 2 kali khatam. Dari zuhur sampai asar 1 kali khatam. Dari asar sampai maghrib 1 kali khatam. Maghrib sampai isya 1 kali khatam. Isya sampai subuh 3 kali khatam.
belum kali sehari semalam kalau tahun tak tidur. Masya Allah. Kalau tahun tak ada itu. Saya paling kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama boleh saya nyamanan berkah waktu. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan kepada sedikitlah makhluk bahwasanya Allah mampu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Bukan hanya itu, Allah pernah menghentikan waktu. Allah nekat saya ciptakan waktu. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari kelompok koron as-salat subuh berjamaah sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah jalan beliau orang sepuh. Jalan pelan-pelan. Sayyidina Ali menjaga adab. Lok poron, tak poron mendahului orang sepuh ya, tapi jalan pelan-pelan ebuhina orang sepuh ya. Pelan-pelan Sayyidina Ali. Allah ini paling senang kepada orang seberduan akhlak, seberduan adab. Maka Allah berdoa kepada Jibril, mereka akhir Jibril. Rasulullah pun rukuk, saya alih kecilan. Jibril, kembangkan sayap. Setung sayap punggung Muhammad, menjaga Muhammad supaya tak bangun dari rukuk. Sayap yang kedua, menahan matahari, menghentikan waktu. Subhanallah. Jalan sampai ada masjid, ternyata orang sepuluhnya belok Yahudi. Sepertinya orang Islam. Oh, tapi ada orang, oh Yahudi. Mama, jalan sampai telat sholat sekarang Nabi Muhammad. Tapi saya nanti bukan. Karena saya nanti memang akhlak luar biasa. Agama mereka ad-dinu husnul khuluq dengan Nabi Muhammad. La dina liman la akhlak pala. Agama mereka adalah akhlak sesae. Mun orang tak keduan akhlak, orang mereka tak keduan agama. Dan juga Rasulullah pun nyampaikan aqbal aqalu ma yuzanu fil mizan husnul khuluq. Amal yang paling berat ditimbang di mizan nanti di hari kiamat adalah akhlak sesae. Sayyidina Ali mendapatkan Rasulullah di rukuk, langsung takbir Allahu Akbar, langsung rukuk. Dalam rukuk Sayyidina Ali adapun alhamdulillah. Muji syukur kehadirat Allah karena paling kesempatan dapat rakaat sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Islam berdiri dari rukuk mereka juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedangkan mereka makan disebut takbiratul intiqalat, takbir pindah rukun dari rukun ke intiqalat. Juga pertama Allahu Akbar. Tapi ketika saya ayat jawab alhamdulillah dalam rukun, Allah merintahkan Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sami Allahu liman hamidah sampai semakin. Maka berkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi di sini Rasulullah Subhanahu wa Taala menghentikan waktu. Sebenarnya dalam Isra wal Mi'raj Allah bisa menentukan Isra wal Mi'raj mereka 0 detik bisa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi sengaja Allah memberikan waktu. Karena akhirnya terbukti beberapa ilmuwan Jerman, karena mereka mempelajari Isra wal Mi'raj, mereka berusaha membuat pesawat untuk bisa tembus langit. Ya, karena memang sengaja Allah menantang. Karena banyak hamba-hamba Allah yang sombong ya. Dia akan menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Rasulullah Isra min al masjidil haram ila al masjidil aqsa. Di dalam perjalanan kita Rasulullah diperintah oleh Jibril, inzil wa salli hahuna, turun dan sholat dua rakaat. Sarana sholat Rasulullah ditanya oleh Jibril, atatri aina sallaita, apakah ajunanika oning ya Rasulullah, eka bima ajunanika sholat,
taun Ibrahim Jibril innaha thayyibah wa ilaiha al-muhajarah. Neka tempatnya mana thayyibah, nama lain dari Madinah. Neka thayyibah wa ilaiha al-muhajarah, ajunan akan hijrah ke Kakantoh ya Rasulullah. Neka si pertama naik boleh turun si kedua. Injil wasalli hauna, turun dan sholatlah dua rakaat kadintah. Sholat nasarena sholat Jibril ademu, neka adalah syajaratu Musa, neka pohon Nabi Musa. Sini pakai bersandar ila dili, neka pohon tersebut. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, pohon tersebut Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kau neka sangat butuh kebaikan-kebaikan dari ajunan ya Allah. Subhanallah, langsung begitu maca ayat neka, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, langsung datang jodoh Nabi Musa. Nah, neka bagi orang seorang keluarga. Tapi untuk ilmu yang nama laki, jadi cepat lulus nanti nanti. Ketika laksarina lulus, orang keluarga, Rabbi ini lima hazar dari yamin khairin faqir. Eko punya neka. Ayat saya baca oleh Nabi Musa, maka faja'adhu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Langsung itu, jodoh Nabi Allah Musa. Pohon tersebut Rasulullah perintah salat dua rakaat. Mereka yang kedua naik boleh yang ketelok turun. Rasanya turun Rasulullah disandakin oleh Jibril. Mereka tempatnya mana turis Sina, tempat Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketelok naik boleh turun yang keempat salat dua rakaat. Rasanya salat Jibril adabu hadha baitul lahm haitu wulida Isa. Neka tempatnya mana Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Sekarang orang kafir disebut Betlehem. Jadi sekarang orang kafir disebut Betlehem, padahal aslinya Baitul Lahm. Naik boleh turun sekelima Baitul Maqdis. Ketika nyampe Baitul Maqdis, sopong orang ini kosong. Udah pernah kunjung orang nyampe ke tempat di kosong. Kakak mana itu? Kunjungnya tak sering isa sampai ada tempat ngeri. Di sopuk orang itu. Mungkin lo kenapa istirahat dingin. Di sopuk orang itu Rasulullah sering Jibril. Maka Rasulullah sering Jibril salat sunnah Ebedul Maqdis. Kemudian tak lama kemudian betullah orang yang sangat punya. Sebagian dari mereka di bulan Nabi Muhammad ba'tuhu araftuhum. Sebagian dari mereka kaulah oning. Tapi syukur sebagian besar kaulah tak oning di bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril katanya, ya Muhammad, arafta man haula? Wahai Muhammad, siapakah mereka ini? Wallahu alam. Kaulah tak oning. Tapi sebagian dari mereka Nabi, wahai Jibril, kaulah oning. Engki. Mereka ruh sejenak para Nabi dan Rasul. Allah menghadirkan semua ruh para Nabi. Berapa jumlah Nabi? Secara keseluruhan berapa? 124 ribu. Masya Allah, dari situ terus dinyawakan. Internet ya, Masya Allah. 124 ribu. Dari 124 ribu, Rasul berapa? 112 Rasul. Sewajib diketahui 25 Rum Adamun Idrisun Saleh wa Ibrahim Kul Mutaba Ismailun Ishaqun Kada Ya'qubun Hukum senyap ya Shu'aibu Haruna Zulkifli Dawuda Sulaiman Muntada Zakaria
زكريا يحيى عيسى وطه خاتم. ما شاء الله itu suami Nabi dan Rasul sewaktu diketahui. Tapi satu paling koreku Nabi mereka dihadirkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Mereka dalil, mereka hadis sahih Bukhari. Dalil sekuat bagi kau di sampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mahadul qiyam. Bahwasanya ketika kita mahadul qiyam, roh Nabi Muhammad mereka hadir. Oh, dukuna orang yang aliran sebelah, mana mungkin ampun tinggal umur lu. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah ketemu dengan sentuh Nabi, status sale kore. Status sale kore. Bukan hanya ketemu Buddha, bukan para Nabi juga. Bukan hanya Buddha, salat asal para Nabi juga. Maka dalil bisa kuat bahwasanya sobun alam yang bisa menghalangi roh para Nabi dan Rasul. Bahkan awliya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mana Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka wali besar, luar biasa Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alim wali oki, masya Allah. Mereka sudah sampai di wali santri, coba. Suatu saat embun Habib Hussein, ibunya Habib Hussein, dia ada budak Hussein. Sedejana orang mereka telah merasakan manfaat dari kewalianmu, dari kekeramatanmu. Aku ibuku ini tidak pernah merasakan kekeramatanmu sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada proses. Bu, saya mau cerita ya bu. Oke, silakan. Dulu ketika ibu di Praben, Abah, abang ibu, kakek mereka kan setiap hari iktikaf ke masjid. Ibu setiap hari membawakan makanan untuk kakek mereka ke masjid. Nah, suatu saat boleh telok pemuda, saya mengganggu ibu, saya akan berbuat buruk kepada ibu. Telok pemuda tersebut ingin mengganggu ibu, tiba-tiba datanglah setong pemuda segentong menaiki kuda yang mengusir telok pemuda tersebut sehingga ibu selamat dari gangguan telok pemuda tadi. Empun Habib Hussein itu ada budak Hussein. Sehubung orang seorang tentang kejadian tersebut, sengaja saya menyimpan kejadian tersebut takut menjadi fitnah. Wahai ibu, tahukah engkau siapakah pemuda tersebut? Ini saya wahai Hussein, pemuda itu adalah aku wahai ibu. Aku diutus oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari alam arwah untuk menolongmu wahai ibu. Mereka kekuasaan Allah subhanahu. Pernah juga Nabi Allah Musa mereka dalam suatu pertemuan sama Nabi Muhammad katanya, wahai Muhammad, sampai mereka ada ulama umat sampian pada saran Nabi di kalangan kami Bani Israel. Ini dikunai Nabi Muhammad. Coba kau dah orang oneng salah satu dari ulama dari umat sampean. Maka Rasulullah mohon kepada Allah, ikhluarakin al-imam Ghazali. Zaman Nabi dia. Ikhluarakin al-imam Ghazali. Maka langsung Nabi Allah Musa tanya, man anta? Man anta? Dia jawab, ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Kemudian kan Abu Hamid, Bapak Al-Hamid. Oke, orang Arab mereka biasa pakai julukan Abu. Nabi Muhammad Abdul Qasim. Oke, mereka Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali dijuluki Abu Turab. Banyak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijuluki Abu Bakar. Karena ketuan putra dia, Kerabun, Abu Bakar. Banyak abu-abu mereka banyak, termasuk musuh Isra, Abu Jahal, Abu Sofyan, waktu itu masih kafir, Abu Lahab, lagi. Cuma kan itu Abu Janda. Tahu ini Abu Zetai apa, Abu Zetai saya, lagi. Nah, kemudian Nabi Musa,
kan kok nikah kau dan nikah cuma tanya nanya mana sampian. Jawab Muhammad, tak usah Abu Hamid bin Muhammad bapak sampian, bin Muhammad kakek sampian, Al Ghazali daerah sampian. Kau itu mah tanya nyama, kok kau jawab terlalu lengkap sampian. Al Imam Ghazali izin ya Rasulullah nawan seorang. Kau dah menjawab ini, jawab wahai Ghazali. Ya Nabi Allah Musa, ketika Allah tanya kepada Ajunan, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa sebodoh tangan kanan sampean wahai Musa, apa sebodoh tangan kanan hei wahai Musa, kan Ajunan jawab iya afaya atawakau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Neka tongkat kaulah ya Allah, tongkat abdina ya Allah, kaulah pakai untuk membantu kaulah dalam berjalan ya Allah, dan juga kaulah pergunakan untuk mengembala kambing ya Allah, dan juga punya manfaat tongkat neka. Kan Allah tanya kepada Ajunan, apa sebodoh tangan kanan Ajunan wahai Musa, jawab poin tong. Allah tak tanya tentang manfaat tongkat Ajunan ya Nabi Allah. Ukin jawab boleh tong, tongkat selesai. Maka langsung Nabi Musa jebu ejek. Ia terus jebuna Ajunan ya Rasulullah. Ulama umat Ajunan pada sekarang para nabi di kalangan kami Bani Israil, Bani Israil. Nah, hadirin sekalian mohon. Rasanya sholat. Jadi Rasulullah turun elemak keempat. Yang pertama turun Thayyibah atau Madinah. Kedua turun Madian, Syajaratul Musa. Di pohon dipakai bersandar oleh Nabi Allah Musa. Kedua turun ke Bukit Turi Sina, tempat munajat Nabi Musa. Kedua turun Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Kelima turun Baitul Maqdis, salat menjadi imam para nabi dan rasul. Para ulama ada bahwasanya sholat Rasulullah turun elemak tempat, sholat elemak tempat tersebut adalah isyarat Rasulullah akan menerima perintah sholat lemak waktu. Subhanallah. Singkat cerita, singkat poin apa malam ya tadi yang sampeannya aman pasar acara kayak itu kalau lebih beleman. Nah, singkat cerita langsung mi'raj. Wabah ada Isra'i Uruj Yulis sama kata Ra'an Nabi Rabban. Sobuh siapa lagi kata Rabu mi'raj. Ketika nyampe langit, malaikat Jibril mereka top pintu langit. Karena langit mereka kedua labun. Ini maka boleh sampai baca surat An-Naba. Anna yatasahalun anin nabahil Amin Alladhi hubihi Muhtarifun Kalla saya'alamun Thumma kalla saya'alamun. Ya tengah-tengah surat mereka Wafuti hadis sama'u fakanat Allah. Nanti di hari kiamat langit mereka akan membuka dan langit kedua menyala labun. Dalam hadis Bukhari, tapi ini dalam hadis Bukhari mereka dalam syarah se menjaga pintu langit mereka malaikat nyamana Ismail. Untuk setong pintu langit malaikat Ismail mereka kedua petong polo ibu anak buah malaikat. Petong polo ibu anak buah. Masing-masing anak buahnya kedua petong polo ibu anak buah malaikat. Untuk setong pintu langit 4.500.000 malaikat yang menjaga setong pintu langit. Jibril ketika akan masuk Allah semua meskipun Jibril jenderal ini semakin yang mana jenderal sembarangan boleh masuk ini bahkan semuanya kiai kembali gara-gara politik punya jenderal saya datang ke kiai saya Alhamdulillah ini dari terkadang jenderal saya datang muslim saya datang Alhamdulillah ini sembarangan ini Alhamdulillah
Padahal pangkat seorang menjadi kiai ini kan jauh lebih mulia daripada orang sekedar jabatan dunia. Karena ulama mereka adalah orang satu anbiya, pewaris Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi Jibril ngiring prosedur, mereka aturan, tak sembarangan keluar masuk langit meskipun jenderal. Ngetok pintu langit, tanya oleh malaikat Ismail, man, saya rasa ngetok pintu langit, Jibril. Kitanya boleh, waman ma'at, saya rasa saran anjuran wahai Jibril. Karena pada orang yang saya saran malaikat Jibril, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitanya boleh, apakah ursila ilaih, tolong pertanyaan. Apakah sudah diutus? Naam. Kat ursila ilaih engki ampon eotus. Baru setelah tahu pertanyaan buka. Jika tiang akan masuk langit, pertanyaan tak ada. Padahal kan cukup kayak langit pertama, malaikat Ismail tinggal calling. Malaikat Jibril akan masuk langsung buka tuh. Ampon memenuhi syaratnya. Punten, prosedur setiap akan masuk langit, aturan setiap akan masuk langit harus izin kepada mereka penjaga pintu langit. Meskipun itu Jibril, karena Jibril peka orang lain, karena aturan dari Allah Subhanahu. Buka marhaban, balik mal maji selamat datang kepada orang yang paling hebat, saya semakin masuk ke langit. Singkat cerita, singkat kuenti. Untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Maka penting. Karena Rasulullah akan ketemu Nabi Musa boleh. Ketemu Nabi Musa, langit ke-6. Langit ke-6 juga mereka akar dari pohon sidroh. Langit ke-6 mereka akar pohon sidroh. Kemudian pohon sidroh mereka menjulang tembus langit ke petok. Kemudian daun terakhir mereka dari pohon sidroh mereka disebut sidrotul muntaha. Mereka daun terakhir bentuknya seperti telinga gajah, tapi panjang luar biasa. Sidrotul muntaha, Rasulullah ngasih Jibril, Jibril ayo temani abdina untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril ketemu nyawa sepura ya Rasulullah. Nyawa sepura, kau udah tak bisa menemani anjuran ya Rasulullah. Kenapa? Demi Allah, mon kau udah neka maju selangkah, mon abdina neka maju selangkah, abdina akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanya disebut muntaha, sidratul muntaha, daun pohon sidrat terakhir muntaha, karena sobung makhluk Allah yang pernah tembus sidratul muntaha. Meskipun Jibril, padahal Jibril mereka terbuat dari cahaya, tak bisa tembus, tak bisa menghadapi cahaya Allah. Nah, makanya kembali kepada cerita si pertama ketika Nabi Musa minta untuk melihat Allah, saya bertajani neka benih nurnya Allah. Sebab nurnya Allah, jangankan alam semesta, Jibril saya terbuat dari cahaya akan hancur binasa. Jadi mau cahaya Allah saya tajani, bukan hanya gunung, tapi sederhana alam semesta akan hancur binasa. Tak akan mampu untuk menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad memang kelihatannya Nabi Muhammad mereka pada sarang gaulah sambian. Ini kelihatannya manusia terdiri dari daging, kulit, darah, tulang, tapi tembus sidratul muntaha, mampu menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke arus Allah. Arus mereka bukan tempatnya Allah, dan arus bukan tempat pertemuan antara Allah dan Nabi Muhammad. Mereka hanya pintu masuknya Nabi Muhammad SAW. Karena Jibril tak bisa tembus, buruk tak bisa tembus, maka Allah ngirim makhluk senyaman sarir. Memang makhluk mereka khusus
bisa hidup di arsy Allah Subhanahu wa taala, tak binasa, tak hancur. Sari ini kan membahasa Indonesia ranjang. Jadi Rasulullah alik di area ranjang tersebut, efekta oleh ranjang tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah merasakan kehadiran Allah, Rasulullah mengucapkan salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika kau sudah sampai harus memperbanyak salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dalam hadis sahih Muslim, mereka ada bu, ini la azkuru hajaran di Mekah kana yusallim alayya. Kau dah mereka ingat kepada satu batu di Mekah sebelum Nabi diutus ya. Sebelum Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, setong batu di Mekah mereka setiap ketemu sarang Nabi selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap ketemu, assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah jawab, inilah azkuru hajaran di Mekah. Kau lelika ingat setong batu di Mekah, mereka hadis sampai hadis oleh Rasulullah di Medina. Ia ada antara sahabat. Jadi kau ingat setong batu di Mekah, karena mereka ampun. Oke, okay. Ampun selesai. Karena mereka bisa sekalian. Tapi juga karena bisa lebih dari sekalian mengucapkan salam. Karena bisa limu alaiya. Timin mengucapkan salam kepada kau dari guna Nabi Muhammad. Maka mereka bantu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad diingat oleh Nabi Muhammad. Bagaimana pun kau dari sampai mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin sering kau dari sampean, tapi guru kau dari mereka pernah wasiat kepada kanca kau dari yang mana Habib Quraisy Baharun dari Cirebon, ya Quraisy, mohon setiap hari sampean mengucapkan satu salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mustahil Rasulullah tidak perhatian kepada sampean. InsyaAllah sebelum tengkar umur sampean akan ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu sekali. Mudah bisa satu sekali di dalam sholat mereka. Assalamualaikum ayuhan nabi. Oke. Dalam sholat berapa kali nih kawan? Lima kah? Mau sholat wajib tok nih. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi. Mereka muntah syahud sekalian. Muntah syahud dua kali, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti sana enggak? Sangat kali, mohon sholat wajib dong, kau boleh sambil. Tapi mohon ilmuwan sholat, tambah satu salam kepada Nabi Muhammad, insya Allah. Sebelum tingkat umur, kau boleh sampai bisa ningali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tak korun salam hanya untuk dirinya saja. Ia dengan Allah, ya. Rasulullah nambah assalamu alayna wa ala ibadillahi Malaikat Jibril mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana malaikat mengucapkan syahadat Jibril mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka paling sekuling salawat. Tapi mungkin kau sudah sampai sebagai umat, tambahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertemuan mereka keinginan Allah. Mohon keinginan Allah. Jika arada syai'an ayyakula lahukun pasti terjadi. Mohon keinginan Allah. Maka dalam akidatul awam tersebut akhim mungkin hataruhan Nabi Rabban kallama min ghairi kaifin wal hisarin waftara alaihi khamsina khamsan ba'da khamsina.
Pertemuan ini kami negeri Kaifin, kau udah sampai tak bisa tanya bagaimana pertemuan tersebut. Rasulullah sendiri tak bisa nyeritakin tentang pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rekat dimah. Pertemuannya bagaimana? Semua terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Terus wajib hakim setiap waktu sholat. Masya Allah. Rasulullah terima setiap waktu. Turun. Ketemu Nabi Musa yang nangis ke enam. Nabi Musa tanya, hey Muhammad, apa perintah Allah bagi ajunan dan umat ajunan? Alhamdulillah, saya sholat sekat waktu. Sholat sekat waktu. Hah? Boleh saya kaget? Nabi Musa kaget, sekat. Umat sampai tak bakal keluar sekat. Bisa minta keringanan. Mau dalam hadis Bukhari disebut akhir Rasulullah ini kan tiap naik eringan akhir sempurna oleh Allah. Cuma dia sudah 40. Aku 40 kilonya naik boleh minta keringanan. Karena Rasulullah ini kan kudus. Aslinya toh kudus. Tapi demi umat, sebab demi Nabi Musa umat ajunan tak bakal bisa sholat belinya ini kan tak bakal di. Kenapa tolong polo naik pole? Kenapa dua polo naik pole? Kenapa satu polo naik pole? Kenapa lema? Kibunya tidak mau Nabi Musa. Lema ini kan kibun. Kan kukulian. Kasih napa lema kibunya? Kibunya? Alhamdulillah. Kalau ada mau kibunya, saya akan beri jenis. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqulah. Dan juga Rasulullah ada bu Allah ampun yang diakin hunna khamsun wala hunna khamsun. Mereka salat lewat waktu tapi pahalana pada sarang salat sekat waktu orang kebuni. Tapi sebelum orang Rasulullah mereka sempat terhenti elani. Mereka Jibril katanya, kenapa kau berhenti ya Rasulullah? Jibril man saya subjek kami, wahai Jibril, saya bakal percaya kepada kau dah wahai Jibril dengan perjalanan Isra wal Mi'raj ini kan. Langsung Jibril jemput ketung nama. Saya subjek bukan sedih pak. Saya paling percaya kepada ajunan dari Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda'. Dalam akidah terawal disebut apa? Fafazah Siddiqu bintasikin lahu wa bin urujisin fi wafa ahlahu. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa Allah. Turun ke bumi Rasulullah turun oleh Allah Bukit Abi Qubais. Bukit Abi Qubais mereka aslinya semak pintu Marwah. Tapi oleh Saudi yang jurakin mereka Bukit Abi Qubais dimin menjadi Masar Seng. Semakin menjadi perluasan masjid. Padahal Bukit Abu Qubaisnya kan bukit yang bersejarah. Banyak firman Allah turun di Bukit Abu Qubais, termasuk tempat turunnya Rasulullah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Aneka saya maksud dalam ayat termasuk salah satu tafsir daripada ayat wa wajadaka dhallau. Benda seperti debunya sotok ustaz ni, Muhammad itu pernah sesat. Mohon dari adan kau dah langsung sampai lengkai ustaz ni. Tak pantas disebut sebagai ustaz. Debu Nabi Muhammad sesat. Mereka ustaz instan yang mana ya? Ini. Mereka ustaz instan. Instan. Terus terang gue, kau dari yang pernah ditawarin untuk masuk ke TV. Salah satu stasiun ini. Jadi wartawan ini kan rekam. Hari kemudian datang kepada kau Habib. Ceramahnya Habib semalam enak Habib. Oh Alhamdulillah. Kalau bisa diterima oleh masyarakat Alhamdulillah. Yang penting ceramah mereka bermanfaat. Habib mau gak masuk TV? Boleh terserah. Mau dimasukkan TV terserah. Gak masuk TV juga gak apa-apa. Tak masuk TV apa punya konsumennya kaki. Tapi kalau Habib mau masuk TV, Habib bayar 25 juta.
Jadi kalau dia ceramah, kalau dia bayar sekomen juta. Kalau dia buka kepada wartawan, waras sampean. Karena orang jauh gue, sampean ini waras. Hei, dia mereka, bus, apa kira? Kalau dia ceramah, kalau dia keluarkan, oh, mohon. Konsep otak sampean. Loh, kan cuma modal 25 juta, habis itu Habib akan terkenal diundang ke sana kemari. La ilaha illallah. Kaulah menuntut ilmu mereka bukan untuk mencari undangan, bukan. Kaulah menuntut ilmu lillahi ta'ala. Karena sudah ancaman hati-hati. Man talaba ilma liyumariya bihi sufaha aw liyumari sabihi ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilaih fannaru awladih. Karena siapa saya menuntut ilmu untuk bisa mungkin berdebat dalam orang yang goblok atau mengajak saingan dengan para ulama atau supaya mendapatkan pengikut sebelumnya, maka orang tersebut lebih pantas masuk neraka. Na'udzubillahi minzalik. Maka hati-hati. Tapi bodoh, ustaz yang masuk TV, si aslinya betul-betul ustaz. Si aslinya betul-betul ustaz. Tapi kebanyakan ustaz nikah ustaz instan, enggak minsan. Ini instan nikah punya penyakit, hati-hati. Karena kau udah kena khusus buntu gara-gara minsan. Hati-hati sampean. Dia punya banyak ada ermi instan. Ada tahu tempe goreng. Hai. Enggak kau udah ketika muntuk ada tahu tempe ada sama sampean. Meskipun masuk itu burung tempe setong. Oh, kenapa? Dihisap-hisap. Ada. Jadi jangan menuntut itu memang aneka. Alhamdulillah. Kau sudah sampaikan kaki Adel Debun Habib Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid kakak Habib Umar. Ketika kami menuntut ilmu mereka tak ada er malam. Ada er sehari semua sekalian tau. Mau malam lapar ada er apa? Lepas kopi. Ada er bekasnya kopi mereka. Cukup. Untuk menghasilkan ada orang terkopi dalam ada kok segitu nih kan tak kenal nih mereka saya maksud bahwa jalan Allah Rasulullah mereka sempat hilang karena itu aku umuhani subuh maka umuhani menemati kepada para kerabat-kerabat Nabi termasuk pamannya Nabi Sayyidina Abbas bahaya Allah paling hidayah kepada Sayyidina Abbas untuk mencari Nabi Ibrahim Abi Qubais ketika Ebanan Oneng oleh Umuhani Muhammad hilang langsung Sayyidina Abbas mereka naik ke bukit Abi Qubais ngolok Nabi Muhammad Muhammad labbaika ya an fahada maka ketemu wawajadaka maka ketemu sempat hilang fahada Allah paling hidayah kepada petunjuk kepada Abbas untuk mencari Nabi Muhammad di bukit Abi Qubais setelah Isra' wal singkat cerita hari kemudian Rasulullah ketemu Abu Jahal. Abu Jahal tanya, hei Muhammad boleh kabar anyar? Oke, alhamdulillah boleh kabar anyar. Kabar apa? Usritu al-barihah ila baitil maqdis. Kaulah nikah semalam diperjalankan oleh Allah ke baitil maqdis. Oh kaget Abu Jahal. Bapaan kebodohan ini. Hei Muhammad, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ini kan sebulan. Preman sebulan, dua bulan PP sampai tempuh hanya dalam semalam. Engki. Wah. Debun Abu Jahal, kesempatan ya. Karena Debun Abu Jahal Nabi Muhammad ini kan pun gila. Kesempatan ya, menghina Muhammad. Hei Muhammad, kau tahu lagi orang-orang Mekah, engki. Jadi kau udah tanya keadaan orang-orang Mekah tentang kabar sampean engki kepada Nabi Muhammad. Tak apa Nabi Muhammad. Karena apa? Alal haq dalam kebenaran. Engki. La yakhafuna laumata lahin. Nah. Dan juga qul haqqa walau kana murra. Dotong orang-orang Mekah langsung Abu Jahal tanya, "Hei Muhammad, semalam kakak mah sampean?" Semalam kau diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Sudah jangan kaget orang Mekah. Hah?
Semalam tu kerja malam, di suruh sakit lagi, ampun mereka itu tak Muhammad Engki. Aduh. Karena apa? Ngandarakin akal. Akal kau udah sampai mereka terbatas. Akal kau udah sampai mereka terbatas. Akal saya paling sempurna mereka akal Nabi Muhammad. Karena Allah yang tak akhir satu akal, sangat polosannya akal kita untuk Nabi Muhammad. Setong akal kita bagi-bagi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau sampai ini cuma bagian dari setong, thank you. Mereka cuma bagian dari setong merasa pintar. Muhammad pernah sesat. Oh, mulai ada tokoh tak sebenarnya. Kita ustaz tokoh belum ke. Alhamdulillah. Ini kasih yang mana saya sebut oleh Sayyidina Ali Jahilul Murakkah. Goblok di atas dong. Goblok kuadrat. Alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad saya akal paling sempurna. Dalam malam Isra wal Mi'raj Allah nyatakan apa? Linuriyahu min ayatina, agar Nabi Muhammad mereka bisa memandang nyaksiin tanda-tanda kebesaran Allah, mengorai mandang tanda-tanda kebesaran Allah, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, akalnya akan menerima tentang kekuasaan Allah, akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu. Apalagi kau udah sampaian, seakannya cuma bagian dari setong. Sudah seharusnya kau udah sampaian mereka semakin sering memandang tanda-tanda kebesaran Allah. Langit tanpa tiang, wafiat pusikum, dan dalam diri kau udah sampaian mereka bodoh, punya tanda-tanda kebesaran Allah. Darah saya mengalir di dalam tubuh kau udah sampaian mereka. Maka mengalir setruk kau udah sampaian mereka. Darah saya mengalir dalam tubuh kau udah sampaian, hanya dipompa oleh jantung. Jantung mereka mau stop istirahat. Aduh, kau udah istirahat semenit boleh mati sampai mbak. Tak pakai ecas jantung mereka. Subhanallah. Mau sehat, bisa umur satu tahun lebih. Dan tetap sehat. Mau menjaga kesehatan. Nah, mereka termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Selalu harus kita renungkan, kita perhatikan, kita saksikan supaya tambah iman kepada Allah, dan juga akal kau dan sampean mereka akan tunduk terhadap syariat Allah, tunduk terhadap syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal orang menghina Nabi Muhammad, orang menghinakan Nabi Muhammad, membuat malu Nabi Muhammad. Muhammad masuk Baitul Maqdis, engki. Abu Jahal ngolong orang saya menjaga Baitul Maqdis selama petong tahun. Petong tahun menjaga Baitul Maqdis saya. Muhammad, ada orang yang pekah ya. Tadi malam sampai masuk Baitul Maqdis. Coba Muhammad beritahu kepada kami berapa jumlah tiang masjid Baitul Maqdis, berapa jumlah pintu, berapa jumlah jendela. Mereka santri sering sholat masjid kadir tau ini. Jadi, coba setung berdiri langsung nyatakan berapa jumlah tiang, berapa jumlah pintu, berapa jumlah jendela. Padahal selalu sholat kadir tau. Boleh sholat ini. Padahal boleh sih bertahun-tahun sholat di masjid kadir tau, betul? Di gunung itu semangatnya. Apalagi Nabi Muhammad cuma masuk sholat keluar boleh mi'raj. Tapi Allah tak poron Nabi Muhammad dipermalukan. Allah memerintahkan Jibril, khud surah, ambil gambaran. Kena masjid saya angka oleh Jibril. Kena masjid saya angka oleh Jibril. Orang Palestina bingung, mau masjid hilang. Masjid itu Allah. Khud surah, mohon bahasa semakin live streaming. Tapi tak ngerti satu lift nih kan. Jibril langsung saya live streaming. Ngangkat gambaran Masjidil Aqsa,
adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngitung jumlah tiang sekian, jumlah pintu sekian, jumlah jendela sekian. Saya menjaga Baitul Maqdis selama petang tahun ini ada buku ikhdi, leres tak kurang tak lebih. Apa jawaban si Abu Jahal? Karena cuma ngandalkan akal. Memang kamu ini bukan sihir Muhammad. Karena cuma ngandalkan akal. Alhamdulillah. Mereka cuma setung kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Padahal banyak kejadian yang dialami dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setung kejadian mereka dibahas yang tahu dah habis habis, betul? Semua kalau sudah sampai mereka tak pernah mendapatkan sepanduk ejelan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad bagian terakhir. Kamu akan selalu ada senyaman Isra wal meskipun tahun politik tangan koi Isra Mi'raj tak terpengaruh politik. Ini. Karena saya sudah sampaikan bahasa Bintang malam semakin jauh lebih mulia dari politik. Saya sudah bahas, saya sudah sampaikan bahas semakin malam semakin ke Bintang. Ia adalah kejadian saya berhubungan dengan manusia saya paling mulia. Saya berhubungan dengan manusia, saya karena sebabnya Allah nyiptakan kejadian alam semesta. Maka kejadian saya hebat, maka saya sampai racun karena racun politik ni kaki. Alhamdulillah. Nah, hadirin hadirat sekalian saja, untuk menerima perintah sholat Rasulullah dipanggil. Sebenarnya perintahnya penting, puasa penting, tapi cuma setahun sekali. Zakat penting, tapi cuma setahun sekali. Haji sangat penting, tapi seumur hidup hanya sekali. Itu pun kalau mampu. Sholat sehari mak waktu wajib. Harus dilaksanakan syarat ingin masuk suatu tak suatu kali jadi harus hanya lima waktu Allah minta kepada kau udah sampai anggaplah setung sholat sejum lima jum susuk di sana belas jum di lebih itunya orang juga nih gak ada susuk di mohon baca betul apa? Sosok Sosokan ke 16 ke lebih banyak so mereka mau setung sholat sejum boleh orang sholat sejum terawih terlalu porokaat setengah jam terlalu porokaat setelah bisa setelah tausiah bahkan yang berita mereka boleh terawih itu porokaat petong menit tujuannya apa supaya masuk TV? Mungkin masuk TV. Kau udah dengar di TV negatif semua. Saking apa mencari sensasi, mereka dalam perangkat Alhamdulillah supaya bisa masuk di. Nah, hadirin kita berdoa lagi, mari. Kau sudah sampai harus betul-betul perhatian dengan sholat kita. Dan syukur sholat kita luar biasa. Amal selesai, munajat kau kepada Allah dan juga mi'raj kau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Assalatu mi'raju ummati. Salat nikah mi'raj umat kau lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau lihat sampai nikah merasakan nikmatnya salat. Nih. Kau lihat sampai coba nikah model nyaman Syekh Sa'duddin Murad. Jeddah. Rahimahullah. Ampun tinggal umur nih Syekh Sa'duddin Murad. Nikah ada buku tentang rukun ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam karena mereka ayo sekolik sekarang Syekh Sa'duddin fa'ilam yakun penetakun karena kan fa'ilam yakun fi qalbika ghayrullah tarahu mon eate sampean ya cuma melolo ada Allah hanya ada Allah tidak ada kecuali Allah
maka suatu saat engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dalam salat kita kau boleh sampai hadirkan apa dalam salat. Hadirkan semua membayangkan Allah. Karena kalau sampai nikah kita nutup belum sampai untuk membayangkan Allah. Jadi sampai membayangkan Allah yang artis. Sarukan begini. Jangan dibayangkan Allah. Tapi dalam hati kau kesampaian, jangan sampai ada sesuatu selain Allah dalam ibadah. Mereka memang tidak serta-merta sehari dua hari pun, dan sebulan dua bulan pun, dan setahun dua tahun pun, dan dalam kitab nasihat dunia karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad boleh setong orang yang ada bukan laksul kubur di salat fatala isyirina sana fatala zatu ba'da isyirina sana. Kau lelah memaksakan ate kau dah hadir dalam salat selama 20 tahun boleh setahun juga memang punya godaan ketika kau dah sampai salat, tapi ketika ampun hadir dalam salat maka kau bersamaan akan merasakan betapa nikmatnya sholat. Maka terakhir cerita tentang Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sijjan. Maka berada di zaman kau bersamaan. Mohon Habib Abdul Rahman berlaku mereka kata 100 tahun yang lalu. Tapi Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sijjan mereka kiburu tinggal umur 25. Kiburu 14 tahun tinggal umur. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sijjan di Jeddah. Pernah suatu saat Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sijjan mereka tasyahud akhir telok arek. Tasyahud akhir telok arek. Makmum mereka nantosi sejum. Rasulullah sejum makmum mereka wani Habib Abdul Qadir hadir dalam raukan ma'rifat billah. Maka para makmum mereka niat umaromoh. Rasulullah telok arek sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningali makmum sobun. Kamu makmum Muhammad, ya Allah, karena Muhammad ini di audisi cerita mereka Habib Muhammad ini, Muhammad kacau balik ke para makmum bah, apa dia kata syawal akhir telah hari, bah ragu sederhana aja makmum, bah ya Allah, telah hari berarti keulis telah hari tak sholat langsung mempodok sholat, karena apa? Ampun merasa akin betapa nikmatnya sholat. Mereka harus dipaksa. Mereka sudah sampai merasakan asyik dalam sholat, nikmat dalam sholat, maka kau sudah sampai akan merindukan panggilan azan. Kapan azannya? Kapan azannya? Ketika Allahu Akbar marhaban, selamat datang dengan waktu sholat. Semangat kau sudah sampai untuk melaksanakan sholat. Sekian yang bisa kau sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri kau deh, bagi diri panjenengan sedaya. Semoga dengan berkat acara malam semakin bertambah cinta, bertambah rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bertambah besar keinginan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bertambah besar keinginan kita pula untuk selalu menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menghindarkan hal-hal yang membuat sedih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zaman kami telah jauh dari zaman Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan kau jauhkan diri kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan kau jauhkan kami dari syariat Nabi Muhammad, ya Allah. Mudahkanlah kami dan orang-orang yang kami cintai melaksanakan segala perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, menggembirakan Nabi Muhammad, ya Allah, menyenangkan Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad yang membuat hati Nabi Muhammad sedih, ya Allah, dengan meninggalkan taat dan bermaksiat, ya Allah. Ya Allah, setiap kami Nabi Muhammad dilapori amal umatnya, ya Allah. Kalau beliau mendapati yang baik, beliau gembira, beliau senang, ya Allah. Kalau beliau mendapati kemaksiatan, beliau kecewa, ya Allah. Tapi tetap beristighfar, mohon ampun kepada umatnya yang bermaksiat setiap hari Kamis, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jadikanlah kami dan semua orang yang kami cintai sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu menggembirakan hati Nabi Muhammad, yang selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang selalu membuat senyum Nabi Muhammad. Naik laporan-laporan yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mohon, ya Allah, berikanlah kami dan orang yang kami cintai taufik dan hidayah, ya Allah,
sehingga kami dan mereka cinta taat ya Allah, benci maksiat ya Allah. Jadikanlah kami dan orang-orang kami cintai sebagai hamba-hambamu yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salehah, yang mudah melaksanakan segala perintahmu ya Allah, mudah pula menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Berkat acara malam ini ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah, semua dosa orang yang kami cintai ya Allah, hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dan orang kami cintai ya Allah dari tipu daya jin, setan, manusia, Yahudi dan Nasara, nafsu dan hawa dan dunia. Jauhkanlah kami dan orang kami cintai ya Allah dari keburukan zaman ini dan keburukan orang-orang di zaman ini. Jauhkanlah kami dan orang kami cintai ya Allah dari kemaksiatan dan ahli maksiat. Jauhkanlah kami dan orang kami cintai ya Allah dari ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Dekatkanlah kami dan orang yang kami cintai kepada-Mu ya Allah, kepada Nabi Muhammad ya Allah, kepada keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad ya Allah, kepada para kiai, para alim, pewaris Nabi Muhammad ya Allah, kepada kebaikan dan orang-orang baik ya Allah, kepada ahli syurga dan amalan-amalan ahli syurga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami, semua hajat orang yang kami cintai ya Allah. Berikanlah berkah kepada kami ya Allah, kepada ilmu kami ya Allah, kepada amal kami ya Allah, kepada rezeki kami ya Allah, terutama kepada segenap pondok An-Nuqayyah ya Allah, kepada segenap pengurus pondok An-Nuqayyah ya Allah, kepada segala hal yang berkaitan dengan An-Nuqayyah ya Allah, berikanlah berkahnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah kami dan orang kami cinta rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepada-Mu, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat wal afiat. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan mereka ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله. Mudahkanlah ketika sakaratul maut lisan kami dan orang kami cintai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kematian kami dan mereka sebagai rahmat, jangan sebagai azab. Mudahkanlah keluar ruh dari jasad kami dan mereka ya Allah. Tunjukkan ya Allah ketika sakaratul maut, ketika nyawa kami dan orang kami cinta akan dicabut, tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah. Sehingga pada saat itu kami dan mereka rindu untuk bertemu dengan-Mu, cinta kematian, dan Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia, angkatlah siksa kubur dari mereka, berikanlah nikmat kubur kepada mereka, jadikanlah kuburan mereka sebagai taman surga ya Allah. Kelak di hari kiamat, bangkitkanlah kami dan semua orang yang kami cintai, wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya ya Allah, sehingga diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad, disambut dengan senyum oleh Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, menikmati ketampanan Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangannya Nabi Muhammad, melewati siratal mustaqim ya Allah, dituntun oleh Nabi Muhammad, ditemani oleh Rasulullah di mizan, masuk ke surga-Mu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa afak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa la'afu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.